Pemirsa, kepulangan Andi Arief juga telah dikonfirmasi oleh Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan. Hinca menyambut Andi melalui video yang dibuatnya dalam akun Instagram. Hinca Panjaitan, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Welcome back home, Andi Arief. Jangan pernah menyerah. Saya mendukungmu. Kesalahan selalu datang. Narkoba memang kejam, bisa mengena siapa saja. Yang penting kita kuat, kita bangkit, kita rebut kembali. Welcome back, Bung Andi Arief. Saya Hinca Panjaitan dari Siantar dan kawan-kawan semua di Sumut. Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memberi dukungan bagi Andi Arief dan keluarganya. Namun pihaknya juga akan selalu mendukung negara untuk memberantas narkoba. Menimpa Bung Andi Arief bisa terjadi kepada siapa saja, apapun alasan dan jalan ceritanya. Kedua, Bung Andi Arief selaku politisi adalah kawan setia dalam perjuangan. Sosoknya berani sekaligus kontroversial. Ia berani bersuara lantang dan tidak takut dengan siapapun. Ia berdiri di atas akal sehat dan kebenaran. Tiga, apa yang menimpa Bung Andi Arief merupakan sisi pribadi kehidupan yang bersangkutan. Kita doakan semoga Bung Andi Arief kuat menjalani ini, begitupun dengan keluarganya. Empat, merujuk keterangan kepolisian, Bung Andi Arief adalah korban. Kami akan selalu mendukung, saya ulangi, kami akan selalu mendukung negara dalam berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba untuk generasi dan masa depan Indonesia.